Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, FMIPA Unsyiah, kembali menyelenggarakan Pekan Ilmiah PIL-MIPA ke-19, Rabu 1 November 2017, yang secara resmi dibuka melalui pemukulan rapai dan pemotongan pita oleh Wakil Rektor 3, Alfiansyah Yulian Nur, bertempat di FMIPA Unsyiah, Darussalam, Banda Aceh. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kreativitas dari mahasiswa dan memperkenalkan FMIPA Unsyiah, khususnya ilmu sains secara dini kepada siswa SMP dan SMA. Adanya FMIPA ini kita berharap nanti lulusan FMIPA tidak hanya IPK-nya bagus, juga tapi kemampuan soft skill-nya, communication skill, management skill, teamwork bisa kita bina. Bapak Wakil Rektor tadi bahwa untuk tahun depan beliau berharap bahwa IPA ini bisa ditingkatkan levelnya ke level antar negara, minimal regional. Dan selain mengadakan beberapa perlombaan, PIL-MIPA tahun ini juga membuka beberapa stand dari setiap jurusan di FMIPA Unsyiah, serta stand makanan dan minuman. Banyak stand-standnya, terus juga kayak ada stand-stand makanan minuman, jadi kayak kami yang baru keluar dari kelas penat-penat, jadi kayak terhibur juga. Event tahunan yang berlangsung dari tanggal 1 sampai 4 November 2017 ini dijanjikan dapat menjadi agenda tingkat regional maupun internasional ke depannya. Tim Liputan, Navita Sari Saputri, melaporkan untuk Detak TV.